kelut bledosono sasi mei lahar nrajang Blitar wargane sambat ing tangis aduh Gusti tulungono. Aku kepingin kowe diceluk Kusno. Dia lahir dari sebuah rumah kontrakan di dalam gang yang digambarkan waktu itu saat Soekarno lahir, bahkan dukun bayi pun tidak mampu diundang sama keluarga Pak Sukeni, bapaknya Soekarno itu. Sehingga Soekarno lahir itu ditemani oleh seorang tua laki-laki kerabatnya ibunya tanpa medis dan tentunya oleh bapaknya. Ya, secara umum sebenarnya pada saat Pak Sukemi itu berprofesi sebagai seorang guru ya, pada akhir abad ke-19, posisi ekonomi Indonesia secara umum itu sangat bagus. Karena itu adalah dampak dari diterapkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870, di mana modal swasta Eropa pada saat itu memang dibebaskan masuk ke Indonesia. Tetapi perlu diingat bahwa situasi pada saat itu sebagai pemegang kekuasaan adalah orang-orang Belanda. Dan tentu saja kemakmuran yang sedang dinikmati oleh Indonesia pada saat itu bukan dinikmati oleh masyarakat bumi putra seperti Pak Sukemi. Tetapi penikmat dari kemakmuran yang tengah menanjak pada saat itu tentu saja adalah orang-orang Belanda. Bu, aku budal kerja sik. Iki lho anak iki lho. Duh, Gusnane nangis. Budal kerja sik. Ya. Hati-hati. Raden Sukeni Sastrodihardjo itu kan sebenarnya guru rendahan. Digambarkan begitu miskin. Jadi pendapatannya hanya dari gaji guru itu, ibunya tidak punya pendapatan lain dan memang pekerjaannya dipindah-pindah dan mutasinya tidak di dalam kota aja. Jadi mutasi kalau kemudian melihat catatannya kan macam-macam. Ketika di Surabaya 3 tahun, kemudian pindah lagi di Jombang, kemudian pindah di Sidoarjo, di Sidoarjo di Mojokerto, dari Mojokerto di Blitar, gitu. Pindah-pindah sampai pensiun, Raden Sukeni Sastrodihardjo itu nggak pernah punya rumah. Gaji yang diterima oleh Pak Kemi itu sekitar 27 gulden satu bulan. Ini tentu saja bukan sebuah gaji yang ideal untuk seorang kepala rumah tangga yang memiliki anak dua gitu ya dan harus menanggung keluarga. Tapi gaji seorang bupati pada saat itu hampir 1000 gulden. Ini berarti ada jarak yang sangat jauh. Dengan demikian, Pak Kemi adalah contoh seorang guru yang tidak terlalu sejahtera pada saat itu.
sebagai guru pada pemerintah kolonial. Kusno, bapaknya, ibunya, dan Sukarmini pindah ke Ploso Jombang. Nah, di situ kemudian digambarkan bahwa Kusno kecil itu sering sakit-sakitan, pindah kemana, makannya cuma sehari satu kali, sehari dua kali dengan protein yang sedikit karena keluarganya yang miskin. Itu yang kemudian membuat sakit-sakitan, rumahnya lembab. Digambarkan di Mojokerto itu rumahnya sering banjir sehingga harus pindah tempat lagi, kontrak. Cili esi kosnoniku nora sehat tansah ringke banjur jenenge diowah dadi Sukarno Sayekti memper panglima Kurawa putrane Bu Dewi Kunti. Dinten niki kajatipun Raden Sukeni gantos asmane putranipun ingkang asmo Raden Kusno Sosrodiharjo dados Raden Sukarno Sosrodiharjo. Menika punapa sampun madhep mantep tetep? Sampun. Menawi sampun madhep mantep tetep, mugi ing dinten niki angsal karahyon Gusti Kang Murbeng dumadi sageta dados satriya ing jagat menika. Damel Raden Sukarno Sosrodiharjo. Kemerdekaan ada seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air zonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan zonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom, dengan bedil dan dengan meriam, maka kami akan melawan mati-matian. Berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Sukarno sebenarnya nggak punya kampung halaman. Sejak lahir dia pindah-pindah, bapaknya juga pindah-pindah. Bahasanya juga bahasa macam-macam. Kadang bahasa Arek karena di Surabaya, di Mojokerto, di Sidoarjo. Tapi juga bahasa Mataraman karena pernah di Tulungagung mengikuti kakeknya. Nah, masa ketika bapaknya pensiun di situ, Sukarno pulang kemana lagi kalau nggak ke rumah orang tuanya, sehingga kemudian rumah orang tuanya dibelikan di Blitar, ya akhirnya pulangnya ke Blitar. Jadi sampai kemudian orang menafsirkan bahwa Sukarno lahir di Blitar karena sering ke Blitar itu. Soekarno pernah menulis wasiat bahwa ketika kalau aku mati, aku kepingin dimakamkan di Batu Tulis Bogor, di sampingnya sebuah sungai yang indah dan pohon yang besar. Tidak perlu ditulis proklamator, tidak perlu ada batu nisan, tetapi batu saja yang ditulis di sini bapak pendiri bangsa, gitu saja sudah cukup. Pilihannya karena di Blitar itu tidak ada catatan lain kecuali memang keputusan Presiden memakamkan Presiden pertama Republik Indonesia di Blitar, gitu saja. Orang banyak menafsirkan karena Blitar di luar, jauh dari pemerintah. Thank you.
pertama Soekarno ketika masuk pengajaran sekolah dasar itu ada di Sidoarjo. Jadi kira-kira setahun baru kemudian dipindah di Mojokerto. Nah, di Mojokerto itu sampai usia 10 tahun kalau nggak salah, itu levelnya inland school. Inland school itu sekolah pribumi. Jadi memang pribumi semuanya. Pengantarnya bahasa Jawa, yang mengajar adalah orang-orang Jawa, dan kelas sosialnya adalah kelas menengah. Baru kemudian masuk di levelnya SMP, namanya Mulu. Nah, di SMP itu juga gitu. Kelas sosialnya kelas sosial Jawa, di situ juga ada pedagang timur asing. Jadi orang-orang Cina, orang-orang Arab, kelas menengah juga yang sekolah di situ. Soekarno menganggap bahwa sekolah SMP ini yang terakhir. Tetapi bapaknya menginginkan agar Soekarno melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Barulah kemudian dia sekolah di Horge Burger School. Dia menggambarkan temannya banyak, sering berkelahi, berargumen sama anak-anak Belanda. Dia menggambarkan begitu bencinya sama Belanda, begitu bencinya terhadap kasta antara pribumi sama Belanda. Tapi yang unik sebenarnya, Bung Karno juga kepingin menggambarkan bagaimana dia sederajat dengan Belanda. Intuisi Pak Kemi kemudian bermain, kalau anak saya ingin maju, kalau anak saya ingin menjadi orang besar, saya harus menitipkan kepada orang besar yang saat itu sedang memainkan peran dalam panggung sejarah, yaitu Pak Cokro. Periode itu sebenarnya Cokroaminoto sudah menjadi seorang tokoh penting di dunia politik dan jurnalisme. Dia pernah jadi wartawan di Bandung, kemudian menjadi bagian dari organisasi Serikat Dagang Islam. Dan ketika Kongres Serikat Islam tahun 15 itu tapuk kepemimpinan dari Serikat Dagang Islam diambil sama Cokroaminoto dan dibawa ke Surabaya. Organisasi ini hanya boleh bergerak di bidang kemakmuran anggotanya. Tetapi kemudian Cokro menyeret organisasi ini tidak sekedar untuk anggotanya, tetapi menjadi gerakan politik. Tahun 1916, anggota Serikat Islam itu jumlah anggotanya 15 juta. Semuanya terverifikasi di data, kartu tanda anggota, iuran anggota. Jumlah penduduk Jawa waktu itu sekitar 18 juta. Dan anggota aktifnya 2,5 juta. Itulah yang kemudian organisasi ini menjadi sangat besar. Banyak tokoh-tokoh penting yang kemudian menjadi pengurus organisasi daerah-daerah. Itu yang kemudian membuat Cokro itu di mata Belanda orang yang diwaspadai. Tidak perlu ditangkap, juga tidak perlu diabaikan, diwaspadai. Gerakan-gerakan ini sumbunya satu musuhnya, kolonialisme dan feodalisme. Apapun kekacauan di negeri ini, saya kira kita lihat saja ke bagian-bagian sektor-sektor dari masyarakat Islam di beberapa kota. Momen itulah Soekarno hadir. Dia datang menjadi anak muda yang hanya awalnya niatnya hanya sekolah, tapi tinggal di rumah yang hiruk-pikuk setiap hari. Orang-orang penting datang di situ, diskusi, bikin rencana, bikin agenda kerja, segala macam. Dia kemudian menjadi lebih dewasa timbang usianya. Dan di situ Soekarno mengenal menulis.
Makanya sampai hari ini orang selalu mengidentifikasi tulisan Soekarno sangat jurnalistik. Dia pandai menulis karena dia menjadi kontributor di koran yang dikelola oleh Syarikat Islam. Tiga surat kabar pergerakan, salah satunya itu San Hindia. Sampai dia lulus SMA, 5 tahun kemudian, dia menyimpan catatan lebih dari 500 artikel saat dia SMA. Nah, itu yang membuat Soekarno sungguh menjadi sosok pilihan. Dia banyak membaca dari buku-bukunya Cokro. Jadi Cokro kemudian mengenalkan tentang pemikiran-pemikiran Barat, pemikiran-pemikiran Islam, segala macam. Pak Cokro memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Soekarno. Soekarno mengakui bahwa Pak Cokro adalah gurunya. Di sana Pak Soekarno hampir setiap sore itu membaca, menyerap berbagai pengetahuan dari buku-buku yang diberikan oleh Pak Cokro. Di samping itu, Pak Cokro itu juga secara langsung memberikan berbagai nasihat, memberikan berbagai masukan kepada Soekarno remaja pada saat itu yang memang sedang tinggal di rumah Pak Cokro. Tahun 1919, Suharsikin meninggal. Kemudian Pak Cokro itu secara psikologi mentalnya jatuh. Yang paling dikhawatirkan Cokro Aminoto adalah Utari, anak pertamanya. Karena anaknya sudah menjelang dewasa. Sementara dia selalu aktif di luar, dia menganggap kemudian ketika saya di luar, anakku siapa yang merawat gitu. Itu yang kemudian membuat adiknya Pak Cokro menemui Soekarno di rumah itu dan mengajak Soekarno agar mempertimbangkan menikahi anaknya Pak Cokro yang pertama. Lah, kau ngerti siapa sing jeng dadi bojoku ngene? Kau pengen tau? Endi? Nek kau pengen tau oleh, kau ngono nak jidik kene saiki. Kau gak usah ngali. Kau ni saiki anak yang samping. Setelah menikah tahun 20, Soekarno diterima di Sekolah Teknik di Bandung. Baru berapa bulan dia di Bandung, ada informasi bahwa tahun 21 Cokro Aminoto ditangkap Belanda dan dipenjara di Kalisosok. Nah, karena informasi itulah kemudian Soekarno harus memilih pulang ke Surabaya. Karena kemudian bekerja di stasiun kereta api Semut sebagai juru tulis, tetapi dia juga beberapa kali meladeni para buruh kereta api. Dia melihat, merasakan asap aroma kereta api seperti itu. Setiap hari dia kerja ke sana, kemudian uangnya untuk kehidupan keluarganya Cokro Aminoto. Itu yang digambarkan begitu detail tentang Soekarno dan pekerjaan pertama kali
di stasiun kereta api Surabaya Kota. Soekarno itu mengidentifikasi dirinya melalui simbol-simbol seperti juga yang dilakukan oleh gurunya Cokroaminoto. Jadi pakaian adalah salah satu simbol yang kemudian menjadi identitas Cokro termasuk juga Soekarno. Ini untuk menggambarkan bahwa penggunaan jas dan dasi itu melambangkan simbol sederajat dengan bangsa Eropa. Karena orang-orang Eropa juga melarang penggunaan jas dan dasi untuk orang-orang pribumi. Tetapi Soekarno dan pendahulunya memberontak dengan menggunakan itu. Tetapi dia mengawinkan dengan simbol Jawa untuk menunjukkan identitasnya bahwa dia adalah seorang Jawa. Perlawanan secara kultural. Bahwa kita adalah tuan, tuan daripada bangsa ini. Mereka para Belanda-Belanda itu, mereka hanyalah menumpang di negeri ini. Mereka hanyalah menumpang di negeri ini. Mereka hanyalah tamu di negeri ini. Lalu, untuk apa kita menundukkan diri? Untuk apa kita merendahkan diri di depan orang-orang asing itu? Kita harus tegak melawan imperialis-imperialis mereka itu. Masyarakat mengenang Bung Karno itu sebagai orang yang memperjuangkan Indonesia sejak usia yang sangat belia. Karena peran Soekarno yang begitu tinggi, begitu mendalam, sehingga masyarakat Indonesia itu memahami Soekarno melampaui posisi Soekarno sebagai seorang manusia. Sebenarnya ada mimpi utama Soekarno yaitu tentang konsep Trisakti. Berdaulat di bidang politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Itu hal yang kalau kemudian bisa dijalankan, ini mimpi besar founding father kita. Mohon maaf Pak Rektor, tadi ditulis di dalam piagam yang dibacakan bahwa saya dilahirkan tanggal 6 Juni 1901 di Blitar. Tapi itu salah. Saya dilahirkan di Surabaya. Jadi saya Arek Surabaya. Dan sekali lagi merdeka, bangsa Indonesia ingin merdeka. Dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit, dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika, dan Inggris, kita akan merdeka, kita tentu merdeka, kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari esok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata, sebab bangsa yang telah gantung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air zonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan zonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom, dengan bedil dan dengan meriam, maka kami akan melawan mati-matian. Berkelahi mati-matian, dan yakinlah tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan, kami pasti akan merdeka.